menyebutkan anwar dan asrarnya beliau-beliau. Jangan lupa ini. Ya, terutama di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini kalian ingin selamat dari dajjal, kalian ingin selamat dari berbagai fitnah di akhir ini. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wasalam, Nabi Khadir alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam, Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya la kalbin, ya la kalbin sururaha kad tawala. Wasmu dan namanya Ibnu Ummi Maktum ini, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum ini, namanya Abdullah, adalah Abdullah ahadul muadzinina lahu sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat tukang azan, ya, tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muadzin Nabi, ya. Salah satu muadzin Nabi kan ada Sayyidina Bilal, ada lagi Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Termasuk sahabat Nabi siapa lagi? Wayadkhulu, dan yang termasuk sahabat Nabi Isa, Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, termasuk sahabat Nabi Kangjeng Nabi Isa itu. Masya Allah. Wal Khadiru, dan Kangjeng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, termasuk sahabat Nabi. Ya. Wa Ilyasu, dan Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, termasuk sahabat Nabi. Sayyidina Isa termasuk sahabat, padahal beliau di satu sisi adalah Rasul. Dan Wal Khadir, Nabi Khadir, padahal di satu sisi beliau adalah Nabi. Malah dalam sebagian qaul ulama dia juga Rasul, kan? Wa Ilyas, dan Nabi Ilyas alaihissalam termasuk beliau adalah Rasul. Jadi secara pribadi di satu sisi beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, namun di sisi lain beliau-beliau ini sebagai sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sisi lain lagi termasuk alun Nabi, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Paham? Ya, dan Nabi Isa dan Nabi Khadir dan Nabi Ilyas ini masih hidup. Kalau Nabi Isa ittifaq, ya, ijma', semuanya ijma' bahwa Nabi Isa masih hidup dan nanti sebentar lagi akan turun, ya, akan turun. Mudah-mudahan kita masuk kepada zamannya. Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, beliau di sini ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan beliau sudah wafat. Nah, tapi beliau termasuk sahabat Nabi, ketemu dengan Nabi, ya, sudah wafat. Seperti Nabi Ilyas juga begitu, ya, ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Khadir alaihi salatu wassalam sampai saat ini beliau masih hidup. Ya. Dan banyak para wali-wali Allah yang bertemu dengan Sayyidina Khadir alaihi salatu wassalam. Wa tadkhulu, dan termasuk kepada sahabat Nabi siapa? Al-malaikatu, subhanallah, para malaikat, alladzina ijtama'u bihi, yang berkumpul para malaikat itu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi, di bumi. Para malaikat yang berkumpul dengan Nabi di bumi, di antaranya siapa? Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam, dan Sayyidina Mikail alaihissalam, Sayyidina Israfil alaihissalam, kan? Sayyidina Azrail alaihissalam. Ini sahabat-sahabat Nabi ini, malaikat ru'asa. Kenapa? Karena berkumpul dengan Nabi di dunia. Ya, di dunia. Berkumpul dengan Nabi di dunia, kan? Terus yang membawa waktu Isra siapa? Dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Alaihi salatu wassalam, dan juga malaikat-malaikat yang lain. Pokoknya siapapun malaikat yang pernah berkumpul dengan Nabi di dunia, ya, malaikat-malaikat ini dan termasuk kelompok sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah
Fa Isa alaihi salatu wassalam, dan maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam akhirus sahabati, adalah akhirnya sahabat. Jadi sahabat yang paling akhir minal basyari, daripada manusia al-zahirina, yang nampak di muka bumi. Nanti Nabi Isa tuh adalah sahabat yang paling akhir wafatnya. Ada karena beliau nanti akan hadir di muka bumi. Sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Dan siapa? Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Namun Nabi Khadir kan diikhtilafkan. Kalau yang diijmakan adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, gitu kan? Bahkan Nabi Khadir alaihissalatu wassalam harusnya kalau melihat kepada sebagian kaul ulama bahwa Nabi Khadir alaihi salatu wasallam masih hidup, dan wafatnya Nabi Khadir alaihi salatu wasallam menurut sebagian pendapat ulama nanti ketika Quran diangkat ke langit, berarti itu lebih akhir dari Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Maka yang paling akhir sahabat Nabi yang dohir di muka bumi adalah Nabi Khadir alaihi salatu wasallam nanti, tapi tidak banyak orang yang mengenal. Adapun yang dohir, yang nampak, yang dikenal oleh semua orang di masanya nanti adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Isa akan bisa dilihat oleh siapapun. Ya, semoga kita bisa dekat dengan beliau. Ya. Masya Allah. Kalau ingin dapat barokahnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, hadiahi terus dari sekarang. Nabi Isa, Nabi Khadir, Nabi Ilyas, ya, Al-Imam Mahdi, Imam Muhammad Al-Mahdi, hadiahi terus oleh kalian dari sekarang, gitu kan? Maka akan ada ilaqah ruhiyah, akan ada hubungan ruhani dengan beliau-beliau, gitu kan? Kalian akan mendapatkan anwar dan asrarnya beliau-beliau. Jangan lupa ini. Ya, terutama di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini kalian ingin selamat dari dajjal, kalian ingin selamat dari berbagai fitnah, hadiah ini. Ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Khadir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam, Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa ammal malaikatu, dan adapun para malaikat, fabaquna ila nafghah, para malaikat semuanya, fabaquna ila nafghati, mereka tersisa semuanya, ya, ila nafghati, sampai tiupan malaikat Israfil, tiupan sangsakalanya malaikat Israfil. Wal Khadiru, dan bahwasanya Nabi Khadir alaihissalam yamutu, beliau akan wafat, inda raf'il Qur'ani, ketika diangkat Qur'an, waqila, dan dikatakan dalam satu kaul ulama, bal mata, bahkan beliau sudah wafat. Ya, bahkan beliau sudah wafat menurut kaul ulama. Ini yang mengatakan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi wali daripada wali-wali Allah. Jangankan Syekh Nawawi, yang sini-sini saja itu kan banyak yang bertemu dengan Sayyidina Khadir alaihi salatu wasallam. Tapi walaupun wali, walaupun ketemu, sering ketemu dengan Nabi Khadir, ketika mengatakan ilmu dohir tidak boleh mengatakan sesuai dengan kasyafnya. Kita umpamanya jadi wali, kita kasyaf, kita sering ketemu dengan Nabi Khadir, ketika kita membahas di umum, tetap kita harus membahas sesuai dengan ilmu zahir, sesuai dengan ilmu akal, al-mawjud yang ada, ilmu akal yang ada. Enggak boleh kita mengatakan sesuai dengan kasyaf kita, tapi kita juga harus mengatakan wakila, kita juga harus sama gitu. Ya. Mama Eyang Cibabat, Eyang Raden Muhammad Kurdi radhiyallahu ta'ala anhu, pernah di dalam suatu waktu beliau di malam hari didatangi seorang tamu. Di zaman Belanda belum ada santri, belum ada orang umum pakai lepis, celananya lepis. Yos, wah gitu kan, anak muda yang gitu kan, maco gitu kan. Datang ke Cibabat, assalamualaikum, datang tuh, mau ketemu sama Mama Eyang Kurdi. Baru dulu kan zaman Belanda tuh, sebelum Indonesianya juga apa merdeka. Nah, santri kaget itu kan, ya, kok ada tamu pakai lepis gitu kan. Jadi sorotan itu,
lalu masuk disambut. Mama Eyang ternyata sebelumnya sudah pakai jubah, sudah nyambut, sudah mandi segala macam. Disambut itu tamu masuk ke dalam, tapi semua santri enggak lihat keluarnya. Tiba-tiba Mama Eyang Cibabat mengatakan bahwa beliau adalah Nabi Khadir alaihi salatu wassalam yang ziarah kepada beliau. Dalam satu riwayat juga guru Buya da yang mulia Al-Habib Al-Imam Al-Hafidh Al-Musdid Al-Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bin Habib Faqih radhiyallahu taala anhu, beliau suatu waktu pernah didatangi gitu kan Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam masuk ke pondok. Dah ingin ketemu Al-Habib Abdullah. Begitu ketemu Habib Abdullah begitu salaman, begitu disalaman, salaman itu seperti kapas. Enggak ada tulangnya gitu kan salaman itu. Dah Habib Abdullah beliau merasakan bahwa ini adalah Nabi Khadir alaihi salatu wasallam. Ditanya oleh Al-Habib Abdullah, "Hendak kemana engkau?" "Saya mau ziarah," katanya, ke abahmu Al-Habib Abdul Qadir, gitu ya, ke Kubah. Begitu keluar dari pondok dikejar oleh yang mulia Al-Habib Abdullah sampai ke Kubah dikejar, tapi sudah tidak ada dikejar. Ya. Masya Allah. Banyak-banyak para aulia Allah yang bertemu dengan Sayyidina Khadir alaihi salatu wassalam. Tapi tetap kalau kita sedang membahas waqilah harus diucapkan juga oleh kita. Waqilah dan dalam satu qaul bal mata, bahkan beliau sudah wafat. Ya. Allah wallahu alam bisawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi fa'inna wa fa'ilana wa qurratana bidina alim qudri unza wa zakka rabbi wa fitna wa wafiqhum lima tarda bi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla نحظى بالخير ونبقى كل شهر ربنا أصلح لنا كل شهور وأقر برضا عيون واغفر عنا ربنا كل ذنوب قبل أن تأتينا رسل منون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دوما علينا الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى صاحب القرآن وعلى ذريات وعلى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك يا ربنا اعترفنا على لظى اشرفنا فاتوب علينا توبه تغسل لكل حوبه وسر لنا العورات وامن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالبوس فرس صلى وسلم وآله وصحبه عدادة والحمد لله بالبدي والتنامي